8 tahun. Untuk yang budak-budak ni kita boleh tentukan sebab dia punya tulang dia tu masih lagi boleh dibentuk. Kayaknya tak keras sangat ah. Tulang rawan dia tu masih lagi boleh dibentuk. Contoh orang panggil ni PNF stretching. Okey, amalan di bari. PNF stretching ni salah satu orang kata kita nak lenturkan dia punya ni. Dia boleh guna dia punya kawan. Dia punya teknik macam ni. Dia tolak dah. Sampai dia rasa sakit, berhenti jap. Selama 30 second, 30 saat ataupun 20 detik. Lepas tu kalau dia kata boleh pergi lagi, dia tolak lagi. Sampai dia rasa sampai 3 kali kita punya 3 set. Lepas tu tekan lagi. Kalau dia rasa sakit, kita stop dekat situ. Lepas tu kita tukar. Tukar ada lead. Lepas tu antara cara lagi kita kopak je ni. Kopak pastikan dia punya kaki straight. Sebab ni kita nak tambahkan dia punya kelenturan. Cara tolak dia pula, kita lock kat sini. Lepas tu kita lock kat sini. Satu-satu kita naik step by step. Tanya dia, sakit tak? Kalau dia kata sakit, okey kita hold kat situ selama 20 second. Kalau dia tekan lagi, saya tanya dia, kata saya okey setakat tu. Sampai 3 kali. Kiranya ini salah satu latihan kita boleh terapkan lah semasa kita punya stretching ataupun kita punya training program. Sebab flexibility ni dia makan masa. Kalau yang macam apa Syed cakap tadi, macam yang tanya, dia terus letakkan dia punya ni lah. Yang tu pun boleh jadikan salah satu training dia juga. Sebab untuk budak-budak dia kena step by step. Dia tak boleh kita terus pergi je. Sebab dia punya tulang dia terlampau nipis. Mudah terkoyak, mudah naik. Dan untuk yang sakit-sakit urat apa semua tu, jangan sesekali letak minyak panas. Sebab bila kita letak minyak panas, kita punya darah tu dia akan keep, orang kata tak keep mengalir. Kita nak relaxkan kita punya masa yang sakit ni dengan kita letak ais. Letak ais dekat kawasan yang sakit tu. Sebab kita nak hentikan dia punya pendarahan tu sebab dia luka dalam. Sebab tu kita kena letak ais untuk kita gulingkan kita punya ni lah.